Alhamdulillah, hasil keputusan musyawarah Majelis Syura yang ke-9 menghasilkan beberapa poin. Pertama, memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syura yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.